Putri! Putri! Tunggu, Putri! Ya Allah! Putri! Putri! Udah, stop, stop, Putri! Stop! Aduh! Gila lu! Lu ngajak maraton gue! Napas babe habis, tau? Terus kenapa lu pakai lari dari rumah? Ayah kan gak mau dijodohin. Nah itu tentu yang mesti mau. Kalau babe tetap maksa, mending ayah kabur aja dah. Masa Allah, Putri. Aduh. Cerita dari distel oled tuh yang om. Dengerin gua. Nih, babe gua kan mau datang ke sini. Tolong alangin aja, ye. Iya. Kita jadi portal gitu ya. Iya, benar. Kenapa tuh kok begitu? Udah enggak usah banyak tanya. Ngerti enggak? Kayak gitu ya pokoknya ya. Put. Serius bang, hari gini masih ngejodohin gua? Kolot banget lo bang. Sur, ini bukan kemauan gua sur. Ini tuh amanah dari almarhum orang tua kita. Kalau emang ini amanah dari almarhum orang tua kita, kenapa ngomong baru sekarang? Justru sekarang ini momen yang tepat buat ngasih tahu lo sur. Menurut lo kan? Hmm? Kan lo tahu gua udah punya Luna. Sur. Pokoknya lo harus tetap merit sama cewek yang udah ditunjuk almarhum orang tua kita. Oh, lo maksa? Iya, lo harus tetap merit. Waduh, Suri mau dijodohin. Kalau gini ceritanya jatah shopping gue bisa hilang dong. Sur. Ya gak gitu Sur, Surya. Sur. Pacar banget sih ngasih tahu kalau misalnya Surya udah punya jodoh. Bang, babe bang. Kemana kita? Sampai kita putus. Sama. Ya put, capek banget kita put. Ah lo, ngeluh aja lo. Maaf. Suara apa itu? Luna pakai ketinggalan. Ini gara-gara emosi nih, begini nih. Pajar. Cabut. Apa lu? Cabut lu. Sini lah, jangan kabur lah. Eh, kalau jangan lihat dong, punya mata gak sih? Awas lu ya. Lu toren tawuran, tapi lu hati-hati dong, kontrol. Kalau kena mobil gua gimana? Dikontrol itu bukan tawuran namanya, masak tuh dikontrol. Direbus dulu, dimasak dulu, ditumis dulu. Kok lo nyolot tuh, dikasih tau lo. Apa lo? Lah? Ya ilah. Coy, ini orang kesepisan kali ya? Woi, bangun woi. Mas, bangun mas. Put. Ini siapa tuh?
anak kampung kita ya? Gue sih gak pernah ngeliat ya. Tahu, gue ketemu tadi pas tawuran. Lu pada kagak kenal ya? Enggak, boro-boro. Wah, jangan-jangan nanti kita disangka nyulik anak orang lu. Tapi bentar. Gue punya ide nih sama nih cowok nih. Ada di sini lu ya. Put, ayo balik. Ngapain lu sama laron-laron busuk ini? Babe ngapain sih? Kerjaannya nyuruh anaknya Mika mulu. Babe maksa lu. Karena babe mau lu yang terbaik. Be, kagak dipaksa juga ayo bakal nikah. Udah, babe tenang aja dah. Hah? Mana calon pacar lu mana? Ini orangnya. Pacar lu? Ini? Iya. Beneran? Ini pacarnya si Putri? Alhamdulillah, ternyata anak perawan gue udah punya pacar. Ternyata anak gue normal. Makasih ya Allah, makasih. Ya iyalah, be normal, masa kagak. Udah cepetan, bawa dia ke rumah sekarang juga. Iya, be, gampang, tenang. Berarti ini tadi ide rencana kamu toh? Yoi. Dasar kamu. Kok gak diangkat? Wah, bener-bener nih cowok nih. Bikin pusing aja, kemana sih kaburnya? Uang shopping gue belum ditransfer lagi. Nih, baju lo selama di sini. Siapa nama lo? Surya. Oh. Ntar, kalau ada babe gue datang, lo harus ngaku jadi pacar gue ya. Hah? Hahe lu. Iya. Calon mantu udah bangun. Kenalin. Calon mertua lo namanya Mahmud. Lu namanya siapa ya? Surya be. Oh. Lu tinggal di mana? Di luar kota be. Biasanya aja datang ke sini buat nemuin Aye. Sekarang liburan ya. Iya, Bang. Iya. Be boleh kagak tinggal di sini? Daripada di hotel. Boleh sih boleh. Tapi maaf ya. Karena lu masih calon mantu Aye. Lu bobonya di gudang. Maklumlah, jaga omongan tetangga, takut jadi fitnah. Mau pan? Mau. Cuma kunci sama mobilnya doang yang balik. Orangnya mana? Gak nemu bang. Ya udah, thank you. Biar gue cari sendiri ntar. Ya udah, misi ya bang. Bener-bener dah ini orangnya masih tidur aja. Sur. Bangun, Sur. Woi. Bangun.
Islam kan? Islam. Lo bukan Islam KTP kan? Kalau bukan, ayo bangun. Bentar lagi lo jadi imam, tau gak? Imam apa sih? Imam keluarga, jadi pemimpin. Udah bangun. Itu mau sholat berjamaah, ada tamu babi di masjid. Ini masih gelap. Aye mau kenalin calon mantu Aye. Sebentar lagi dia datang mau sholat subuh di sini. Alhamdulillah, alamin. Aduh, dia tuh demenan sama anak Aye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, tuh. Sur, sini. Mau kenalin sama Ustaz. Gini. Lu kenapa? Sur! Aduh, Pak Ustadz. Maaf ya, kenalannya ditunda dulu. Calon mantu ayah pingsan. Apa? Pingsan? Iya. Kok pingsan ngorok begini? Masa Allah. Bener-bener dah nih orang. Dapet. Tarik. Hah? Tarik. Ini, kenapa ditarik kayak gini? Ini loh. Gimana, Cak? Terus. Gimana raganya gede?
Alhamdulillah ya, kenyang gue abis makan di rumah Nenek Ija. Abis tolongin Nado. Tapi gue salut sama lo. Lo berani ngorbanin nyawa lo sendiri buat tolongin orang lain. Hebat sih. Udah tanggung jawab kali harus saling tolong. Wah, wah. Abis nyolong lu ya? Kita terkenal bandel di sini, tapi gua kagak pernah ngajarin lu nyolong. Balikin kagak tuh pisang. Kalau dibalikin, bisa-bisa kita di. Terserah lu, berani berbuat, berani tanggung jawab. Ngerti kagak lu? Ini cewek biar sifatnya rusuh, tapi hatinya baik. Ih, kemana sih Surya? Masa dia ninggalin gue gitu aja? Gue ini gue shopping dong. Hey Lun, biarin aja. Jalan yuk. Jalan sama kamu? Jalan kemana? Mall. Kita bisa makan, habis itu shopping. Gimana? Sebentar ya. Oke, boleh. Kebetulan sih gue mau beli sesuatu di sana. Mau beli heels. Bisa. Yuk. Slow. Iya, ini juga dapat. Mau dibalikin kok. Balikin. Kalian tega-teganya ya, nyolong pisang di kebun saya. Ini, Pak. Maaf ya, Pak. Maaf, Pak. Ini ya, bener-bener. Sekali lagi lu pada nyolong. Kagak mau gue berteman sama lu. Malu nama Surya. Baju ngetat. Ngapa lo di sini? Sambet lo di sini tau nggak? Popoan lagi. Dicariin. Makan yuk, pulang yuk. Di baju nggak ada yang lain apa? Hah? Jangan yang sempit gini, jangan yang gambar monyet. Nggak ada lah itu doang. Bau banget sih. Pulang yuk. Alah, males gue. Handphone gue rusak. Gue males pergi konter. Ini coba gue liat. Ya ilah. Gini doang mah gampang kali. Kagak perlu ke konter. Gampang gimana maksud lo? Ya bisa ini dibenerin. Siapa yang benerin? Orang yang ada di depan lo. Emang lo bisa? Ya bisa lah. Jangankan HP yang rusak. Satelit aja bisa gue benerin. Multi talent juga lo ya. Makanya lo harus bersyukur punya pacar kayak gue. Pacar? Ya, canda-canda. Waalaikumsalam. Nah, kebetulan anak babe udah balik. Put, tolong benerin antena TV dong. Babe lagi nonton bola. Gambarnya jelek.
Gak seru. Siap. Eh, gimana udah jernih belum? Belum, belum. Nah, dikit lagi. Gini. Ya, dikit lagi. Lagi. Mau gue bantuin gak? Udah. Bagus. Udah. Lihat mukanya dia tuh, pasti kayak maliat, lihat gede. Woi, lu kenapa muka lu sama kayak kerupuk? Tumben-tumbenan lu. Yuk, Dun, kita gak apa-apa nih biar si Putri tetap deket sama si Surya. Gue ngeri dah. Emang kenapa, Mal? Lu kagak usah khawatir. Pan dia berduaan juga pura-pura. Tenang aja, hati lu aman, eh? Hati lu aman. Ntar gak yuk? Ih, kuncung bau. Emal. Gue ini ngerti sekarang maksud pembicaraan kalian berdua. Gue suka ya sama Putri ya? Soal ngomong sotoy lu, kok tahu? Sotoy. Gue ini gak bisa dibohongin. Dan hati itu gak bisa dibohongin loh. Terlihat dari raut wajahmu yang kayak benang kusut. Barangan lu. Berasa ngeronda sama mayat kayak gini. Balik yuk, bete gue. Balik, baru juga nempel nih pantat. Masalah banyak nyamuk dari tadi, jaket gue aja sampe tembus. Susah sih ya, anak gendongan. Agak biasa di sini, agak biasa digigit nyamuk. Kayak AC ya. Misalkan gua kesana, posnya ga ada yang jaga. Bilang aja takut, Bang. Ribet lu. Sering banget sih Surya. Kenapa sampai sekarang dia ga juga balas SMS gue? Lun? Hello? Sayang, ya ampun, sorry. Kamu ngomong apa ya tadi? Kamu pesen apa? Oh, aku ikutin kamu aja deh. Sayang, aku izin ke toilet sebentar ya. Luna kenapa ya? Jangan-jangan dia masih mikirin Surya lagi. Maling lelet juga. Lo maling orang miskin. Nih, mobil nih banyak. Balikin gak tuh radio? Balikin! Balikin!
maling. Lo kalau berani jangan sama cewek, ya. Sekarang gini, gue minta baik-baik radionya. Daripada gue teriakin warga, ribet kan? Sini, gue minta baik-baik ya. Supaya orang lemah masih ditindas. Ini semua gara-gara abang nih. Kak Putri lagi berantem sama maling, malah didiemin aja. Tontonin lagi, emang TV apa tontonin? Waduh, ribet lo, Put. Put, bangun, Put. Put. Putri mana sih, Put? Putri! Kenapa, Put? Kok bisa sih, Put? Putri kenapa sih? Put! Iya, kayak Dul. Tadi Kak Putri berantem sama maling. Ya, tadi. Aduh, diam aja dulu. Diam dulu, dengerin. Kenapa, Dul? Malu tonton ini sama dia. Wah! Rusuh lu, ye! Punyanya cowok. Bentar ya, urusannya satu-satu. Eh, bocah. Udah kan, dapat radionya kan. Balik lu. Gak usah disuruh-suruh, Bang. Abis ini gua juga balik. Wah? Dul, makasih, ye. Put, bangun, bangun, Put. Bangun, cowok, ye. Put, bangun, Put. Kalau kita khawatir, Put. Mana mana lagi? Mana? Sini gue colok matanya. Mana? Malingnya juga udah lari di terakhir sama tuh kabur. Tapi lu udah apa-apa ya? Put, coba cek dulu. Bener apa-apa? Bener apa-apa? Ngapain lu? Apaan tuh? Ini gue bikinin buat lo. Beras kencur. Dulu waktu gue kecil sering keseleo sama almarhumah nyokap gue, selalu dibikinin ini. Gak lama sembuh. Tau-tauan juga lo ya kayak gituan. Gue kira anak gedungan kagak tau. Apaan sih? Agak bayar kan? Yee. Cakit. Ya makanya jangan dibawa jalan dulu. Dulu gue istirahatnya setahun baru sembuh. Hah? Canda lu ya? Aduh, kayaknya leher gue ini nih kayaknya, aduh apa ya, seleo kayaknya ya. Seleo? Iya. Mungkin karena tadi ngeliatin di sini kali. Kayak maksudnya pas ngobrol, leher lo begini kan. Jadi.
gue kayaknya. Sini. Manja lu. Lu bisa pelan kan? Babe aja yang panggil ke sini kan lagi sakit kakinya. Kurang ajar lu ya. Bentar, Be. Ini gimana nih? Babe terkering. Kuasaku menahan rasa. Hatiku makin semakin biasanya jam segini Putri nongkrong di sini sama kita. Pas kenal sama Surya boro-boro. Yuk, maaf. Apa jangan-jangan Putri sekarang lupa sama kita-kita gara-gara untuk anak. Udah bisa berdua-duaan. Bisa jadi sih. Kalau begini caranya, kita harus pantau kegiatannya Putri sama Surya. Iya. Aduh. Demi persahabatan kita. Iya. Kita pantau. Yuk. Kacau, Ben. Saat. Iya. Ayo, Lun. Lo tau gak Surya di mana? Orangnya sih bilang gitu. Kidman berperan penting dalam mendukung semangat tim secara keseluruhan. Seringkali, kami yang pertama datang dan kami yang terakhir pulang. Dalam cuaca bagus maupun buruk, kami selalu berada bersama para pemain. Namaku San Ruiz. Aku manajer perlengkapan tim New York Red Bulls. Aja yang ketemuin malah mobilnya doang. Mobilnya? Iya. Di mana? Daerah Tanah Abang sana, Nur. Tanah Abang? Lo tau alamatnya nggak? Tau. Kamu gue catetin. Mau dong, gue mau banget. Oke, ntar ya. Ya, Mas. Masa di-drop sih di token-ikan kita? Ya abis gimana lagi mbak, saya hanya ngikutin dari bos saya saja. Jadi ini yang terakhir nih? Iya mbak, maaf ya. Kasihan si Putri. Tapi gue salut sama nih cewek. Dia mau kerja keras bantu keluarganya. Beda sama Luna. Ya gak usah sedih. Mendingan sekarang kita ke restoran lain. Nawarin ikan bawal lo, pasti laku. Bentar. Gue baru inget. Nih, HP lu. Gue udah benerin. Wow, hebat lu. Ya, masih di sini. Ayo pulang. Makanya gak enak banget. Jadi iya, apaan banget sih, gak jelas nih alamatnya. Bu, maaf bu, saya pengen nanya, ibu tahu alamat ini gak bu? Alamatnya? Tapi sebenarnya saya lebih nyari orang sih bu. Cowok ganteng, rambutnya pendek, putih. Pokoknya dia bukan anak kampus ini, Bu. Oh, saya nggak kenal, Mbak. Saya juga orang baru sih di sini. Ibu nggak kenal ya? Iya. Ya, Mbak ya. Kasih ya, Bu. Oh iya, Mas. Saya nyari alamat ini. Tapi sebenarnya saya bukan nyari alamatnya sih, Mas, lebih
nyari orang sih. Cowok ganteng, rambutnya pendek, putih. Pokoknya ganteng, gak kayak anak kampung sini sih. Taruh. Maksud lu orang-orang kampung sini jelek gitu? Enggak gitu mas. Maksud saya gak kayak gitu. Maksudnya ganteng, pokoknya ganteng gitu. Mas, pernah lihat gak? Coba kamu lihat di ujung gang sana. Orang kampung sebelah saya pernah lihat. Ini kamu cari di sana deh. Oh gitu ya mas ya. Paling sok kaya di kampung. Dia yang mau dijodohin sama gua. Ini bener nih, lu udah punya pacar. Siapa? Dia. Dia bukan pacar gua. Tapi calon suami gua. Hey, gua kasih tau ya sama lu ya. Ini masalah nggak cuma sampai di sini. Gue bilangin bokap gue lo. Bilangin aja. Iya, gue bilangin. Tunggu aja lo. Iya. Awas lo ya. Putusin kan lewat SMS. Serius? Gak sopan kan? Oh. Ya aku tuh kesel sama kamu karena kamu tuh ngehubungin aku. Kalau misalkan gua gak hubungin lo, harusnya lo hubungin gua. Paling enggak lo cemas lah. Lo cariin gua. Ini enggak. Mana ngasih SMS. Tapi Sur. Apa? Bilang putus kan? Udah lah. Eh. Surya. Tolong dengerin aku dulu, Surya. Bukannya pacarnya Surya ya? Maksud lu apa? Lu gak senang? Oh, jadi sekarang lu mendukung Dito? Ih, udah lu mah balapan-balapan aja, gak usah ngurusin orang. Tuh, lawan Dito, bisa apa enggak? Lu mau tadi motor, apa mau gosip? Semuanya, 3, 2, 1.
si Luna. Enggak sama sekali. Yang ada kesel gue. Berarti enggak enak dong pacaran. Emang calon mantu idaman gue nih udah ganteng, baik, kerjanya rajin lagi, pas dah buat jadi imamnya anak gue. Apaan sih be? Udah bersih-bersih sono. Jalan-jalan kek, ke mall kek, makan di restoran kek. Jalan pacaran dia emang mulu. Apaan sih, Be? Jalan-jalan. Iya juga sih. Udah lama gue gak jalan-jalan. Enggak lo jalan sama gue. Semua ada kamu, berkat ada kamu. Aja kamu. Kalau lawan lo bukan Perdi tapi Surya, lo nggak bakalan menang, bro. Sekarang gue tanya sama lo, Surya mana? Gue tantang kesini. Panggil tuh Surya, panggil. Takut kita. Ya udah, kalau lo kalah ya udah kalah aja. Terus mau lo apa? Hah? Sayang, gimana kalau abis ini kita shopping? Ayo. Suri mana ya? Cepet amat hilangnya. Biarin aja, pasal ketemu di base camp. Ya enggak? Yuk, cari cari. Ntar juga muncul sendiri. Betul itu. Mending cari yang ada aja. HP. Ayam goreng. Nah, enak tuh. Oh iya. Khusus. Ayam goreng. Ganti ke. Kagak pak. Maju yuk. Ada apa ya pak? Manggil-manggil kayak gitu. Ya, nanti ini manggilnya. Eh, gimana Surya? Kalian sering kan bareng sama Surya? Surya? Iya. Kok abang tahu bang? Abang-abang paranormal ye. Ya kan pak? Kamu jaga. Maaf. Kagak bang. Dia suka ngawur kalau ngomong. Ngarang. Gak kenal sama Surya, gak kenal. Gua hitung sampai tiga. Kalau kalian gak ngasih tahu di mana Surya, ya nggak tahu lah. Mau ngapain? Pekerjaan. Udah, tenang. Bapak berdua kan? Ingat. Meskipun kalian panggil teman seabrek-abrek, kita gak bakalan takut, tapi dia gak pernah. Oke. Okay. Tenang di sana, tenang. Bisa diatur. Guys, tugas negara. Guys.
kerasukan. Dari tadi juga, tadi juga cuma ngegos doang. Saya kan suka rapi, kan rapi itu kan sebagian dari iman. Oh, sehat, sehat deh. Iya, rapi sebagian dari iman ya Pak. Bener. Sikat ya. Ini gimana? Guys, sikat! Mas, kami cuma mengerjakan perintah dari Mas Fajar untuk membawa Mas Surya pulang karena Mas Fajar sangat mengkhawatirkan Mas. Gua gak mau. Mas tolong Mas, Mas Surya pulang. Kalau Mas Surya gak pulang nanti saya dipecat Mas. Tolong Mas. Benar Mas. Saya tahu Mas Surya orangnya baik. Masa mau lihat kita gak bisa makan gara-gara di pecat ya? Iya, betul Mas. Udah Mas, ayo. Weh, lu ngapain lu? Weh, nyolot. Lepasin, lepasin, lepasin. Kita ribet, lepasin. Udah, orang dia ganteng ini kok segitunya banget sih. Ini yuk. Yuk. Asal bilang, awas nanti. Serius nih Mas, kita bisa seminggu dua kali masukin ikan di sini. Bisa. Yeay! Makin rajin ya, Pak, temen gua. Tawaran makin banyak nih. Ngapain lu? Nyetir sono. Jalan. Babe seneng banget nih pas ini. Yuk, let's go.
hati-hati dong, bisa nggak bawa mobil dia ya? Sorry, iya. Apa sih? Apa sih? Nggak, ini istirnya agak aneh, berat. Tuh, lihat tuh. Ya ilah, banyak kempes lagi. Ya, baru sekali jalan-jalan di kota kok sudah apes ya. Aduh, kita bawa aja ke tukang tambal ban yuk. Tambal ban? Emang ada malam-malam gini? Dicarilah, ayo. Oh, ya wes dah. Ya. Kan kata lu cari tambal ban. Ini mobil sampai ngedorong. Masa kita yang ngedorong, Bu? Lu bisa nyetir? Lu bisa nggak? Surya yang bawa mobil. Terus? Lu, Bu? Lu, Bu? Gue nunjukin jalan lah. Iya. Syukurin lu. Dorong-dorong deh. Masa orang kampung. Ya gue anak kampung juga sih. Tapi kan gue beda anak lurah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya, Be. Telat tadi. Nambal ban dulu. Ngapain nangis sih? Bagaimana babe kagak nangis? Stok pekal yang kita yang buat dikirim ke warung besok hilang semua buat hilang? Siapa yang ngambil? Kalau babe tahu yang ngambil, babe pecek-pecek. Ini siapa sih yang jahil amat? Buset dah. Awas aja kalau ketemu gue injek batang lehernya. Gengs, ikut gue. Cari malingnya. Emang lo tau siapa malingnya? Gak tau, ya udah kita yang ubek-ubek aja sisi kampung ini. Yuk. Udah yuk. Ingat ya, bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian. Saya dan anak saya di sini bukan untuk berkampanye. Tapi kami di sini ingin berbagi dengan warga sekalian. Ya, walaupun hidangannya cuma pie kacang, yang penting malam ini kita bersama dan ada kriuk-kriuknya. Iya enggak? Dan saya ingatkan sekali lagi bahwasanya saya dan anak saya di sini bukan untuk berkampanye. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian masih menginginkan saya untuk menjabat sebagai lurah, pilih saya kembali. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak, sekarang silakan berdiri dan ambil. Antri ya, Bu ya. Ya, tonton Bu ya, tenang ya, satu-satu. Tenang. Semuanya akan dapat, tenang semuanya. Gue yakin banget tuh orang kasih pencurinya. Kamu tuh jangan emosi terus loh. Belum tentu mereka pencurinya. Jangan emosi terus. Bentar. Kok, apaan tuh? Ini kita dikasih sama Pak Lurah Peyek. Pak Lurah baik deh, makanya kita mau milih dia lagi. Lihat deh. Lo lihat kan, bukti nyata nih. Makasih empok. Emang kenapa? Kagak, di rumah ada kucing garong. Oh, bisa aja. Iya.
Ayo. Jangan lupa apa ya. Enak ya. Bagi-bagi PH secolongan. Maaf ya. Jangan ngomong sembarangan loh. Ini maksudnya apa? Maaf Pak Lura, saya nggak ngomong begitu buat Pak Lura. Eh Ton, lo tau nggak? Pei yang lo colong buat bagiin keluarga itu siapa? Punya babe gua. Lo tau nggak? Babe gua bikinnya dari pagi siang malam. Terus bikin Pei itu buat enak, buat dijual. Untungnya buat apa coba? Buat bayar utang babe gua ke babe lu. Fitnah lo. Lo atas dasar apa lo? Ngefitnah gua kayak gini. Lo ada buktinya enggak? Ini depan banyak orang ya. Pencemaran nama baik lo. Pak, ini orang laporin aja pak ke polisi pak. Laporin gua. Lo ada buktinya enggak gua tanya? Ada. Apa? Lo nyuruh Kubil kan? Kubil! Parjo! Bukan Pak, Mas Tony, Pak Parjo itu teman Tony Pak. Tenang Pak, Pak bukan Pak, bukan. Bu. Bohong ketahuan, cuma. Saya minta maaf, ya. Tony. Iya Pak. Ayo ke Papa. Iya Pak. Nggak tahu, gue asal nebak aja tadi. Ternyata bener. Nggak semua hal itu harus diselesaikan pakai otak. Terkadang kita harus mengutamakan otak. Teh, gue mau istirahat. Dengar tuh. Kau. Gimana ya caranya biar balikin modal bokap gua? Pasti babe sedih banget sih. Gimana ya? Gua bisa bantu. Ogah gua. Gue kagak mau punya utang budi sama lo. Yang gak usah dibayar. Gratis buat lo. Jangan mau put. Modus nih. Pasti ada udang di balik batu. Gini ya. Dalam hidup itu ada yang jauh lebih berharga daripada uang, yaitu kebaikan. Dan gue ikhlas. Guys, gue percaya sih. Kalau kalian gimana? Ya sih, bukan tanggung jawab kalian juga, tanggung jawab gua. Beh, nggak ada duit buat modal bikin PE lagi. Ini duit dari mana? Lu lupa deh. Abis ngapain? Dapat duit sebanyak ini? Ya, itu be ada orang baik gitu dah. Minjemin duit, kan juga ayo balikin. Sir. Ini dari lu ya? Maaf ya, demen banget dah. Punya calon mantu kayak lo. Lo kagak mau
nikahin anak gue besok aja langsung. Batuk. Batin sono. Lu lupa deh. Mendingan lu cari kerja yang benar. Oh, kayak si dia. Iya, gue besok. Sur, sejak Putri pacaran sama lo, sekarang jadi peminim. Kagak. Pakai parfum. Enggak. Lo mendingan tutup kuping dah. Lo batuk terus. Pergi sono. Iya, Bu. Orang berdua ya, Be. Malam sama Putri. Maksud lo gimana? Maksudnya apa? Mas Surya itu masih pura-pura cinta kan sama Putri? Hah? Ya kan? Maksudnya Wayu itu lu masih pura-pura pacaran kan sama si Putri? Ya kan? Jawab. Ya iyalah. Kan emang dari awal lo bertiga yang minta sama gua buat pura-pura sandiwara kan, punya perasaan sama si Putri, iya kan? Perasaan emang gak bisa dipaksa, apalagi cinta. Berbagi rasa untuk selamanya. Gue udah denger semuanya, Put. Lu ampe tega bohongin Babe. Berbagi rasa. Sekarang lu semua pergi dari sini. Gue ada empat. Biar muka-muka lu pada. Terutama lu, Sur. Suri anak muka lu. Yang paling buruk tadi dari teman-teman lu nanya. Enggak. Lo gak perlu jelasin apa-apa. Dari awal emang kita sandiwara kan. Tugas lo udah selesai. Putri. Aku tanpa butiran debu. Yeah.
sih sono? Jalan-jalan kek, ke mall kek, jangan pacaran di empang mulu. Apaan sih? Memang seharusnya gue gak punya perasaan sama dia. Awalnya juga gue gak kenal dia. Salah gue udah punya perasaan sama dia. Cinta ya sama si Surya? Buat apa lu harapin orang yang cuma ngebohongin perasaan? Lu harus bisa lupain dia. Ingat pepatah, dunia gak selebar daun kelor. Ternyata gak enak ya kalau orang jatuh cinta. Ya paling enggak gue udah tahu rasa cinta, walaupun sesaat. Bos! Udah gak usah gini-ginian lah. Kagak Rob, kemana aja ini? Ngilang kagak ngasih kabar sama sekali. Bos, geng motor kita benar-benar udah diinjek-injek nih sama geng motornya si Dito. Ini gak bisa digarin. Bos, bos harus turun lagi ke jalan. Udahlah Bang Uco, gak usah lah ngurusin yang begituan lagi. Tumben bos, gak kayak biasanya. Ya. Ikut gue yuk bang. Kemana? Nyerang Dito? Ayo. Nyerang bang. Nyerang Dito kan. Udah, lu apaan sih Plak? Siap lu. Jalan-jalan doang ngetes motor. Lu ikut gue? Ya, Bi tunggu. Lan, lu tunggu sini ya. Lihat kita punya radio bagus. Baru lagi, seneng banget nenek. Aduh kok begitu. Tuh, kasih ya. Tuh, marah. Aduh, lihat dong. Ya udah gak apa-apa nek. Surya pamit pulang dulu ya. Oh iya, makasih nih ya. Ya sama-sama nih. Biar bermanfaat, nenek ini radionya. Situ juga biar murah rezekinya. Amin, ya. Makasih nih doanya. Oke. Selamat nenek. Selamat ya. Iya, hati-hati. Aduh, kita setelah ke dalam. Jagain tuh neneknya, jangan bandel doang, bandel harus bermanfaat, bandelnya positif, kira-kira gitulah, ada kok bandel yang positif, Tos, lo boleh cengeng, masa nangis begitu,
Udah masuk sana temenin nenek joget rambutan sana. Cintaku yang khianat, cintaku berkhianat. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpa butiran debu. Lo dari mana, Sur? Kalau mau pergi tuh bilang ke gua, telepon kayak tuh gimana? Tadi abis ngasihin radio, Bang, ke nenek-nenek yang di kampung kemarin. Radio? Nenek-nenek? Spesial buat lo. Kasian dia, Bang. Put, masih menyun aja. Beli martabak yuk. Udah kenyang gua. Ya udah. Put, mendingan kita ke pasar malam aja ya. Lu apaan sih? Di mana-mana pasar tuh pagi, kagak ada yang malam. Lu bukan iku. Tapi ada komedi putar sama bak bayinya loh. Iya, iya, seru tuh. Oh, gak gua. Gak juga. Put, gimana nih kalau kita malam ini main bola aja? Biar kita keringetan tuh, sehat. Lu gesrek ya? Malam-malam kayak gini. Pulang deh. Pulang kagak lu pada. Pulang enggak? Pulang enggak? Be. Kagak berhasil, Be. Pokoknya lu mesti tanggung jawab. Karena gara-gara lu, anak gue jadi gini. Be, biar si Putih cepet move on, mending Babi langsung nikahin aja. Tapi sama siapa? Ya, sama Kemal, Be. Habis tuh. Emang lu mau sama gue? Mau banget, Be. Mau banget. Ya sih, dari lu bertiga, cuman lu mendingan mukanya. Dan asal usulnya juga cukup jelas. Udah, mudah-mudahan berhasil ya. Semoga deh. Bud. Tadi Babe udah berunding sama temen-temen lu. Gimana kalau lu Babe jodohin sama si Kema? Serah banget ya. Si Putri mau sama lo? Yes! Dia mau sama gue. Duh, yuk. Kasih selamat dong. Udah pulang. Kasih tau Babe lo. Cepet lamar si Putri. Iya, yeah, Be. Udah lah. Gak usah dilamar ya, langsung aja nikah. Ya. Nikah. Ayo, ayo. Assalamualaikum ya, Be. Saya bilang ke Babe dulu ya.
Assalamualaikum, Beh. Waalaikumsalam. Ayo. Adun. Kabur tak? Aduh, coba lagi. Ojo kabur bener toh. Kasian Ebi wis tuwek. Ya habis gimana dong? Masa gue kawin sama temen gue sendiri? Skemal, kagaknya aku denger. Sekarang kamu nolak mau kabur. Kemarin babe jodohin, kamu iya-iya aja mau terima. Iya toh. Emang gue ngomong gitu? Ya iya. Apa sih gue ngomong kayak gitu? Ya wis. Kalau kamu gak mau sama Kemal, aku juga bisa. Aku mau apa sama kamu? Mau apaan lu? Apa? Bercanda, Put. Bercanda. Kesempatan dalam kesempitan. Udah kemana nih tamu-tamu? Belum pada datang gini hari. Assalamualaikum, Beh. Waalaikumsalam. Situ siapa? Perkenalkan saya Fajar, kakaknya Surya, Beh. Bener-bener lu ya. Ade lu udah bikin sakit hati anak gue. Saya datang ke sini pengen ketemu sama Putri. Ada yang pengen saya sampaikan, Beh. Mau ngapain lagi? Biar saya jelasin sekali ini saja. Iya, Be. Put! Baik, Be. Ya, wis. Ayo. Maaf nih, Be. Ini kartu nama saya, Be. Oh. Lu anak konglomerat itu. Saya cuma terusin usaha orang tua saya, Be. Ada apa, Be? Ini, Put. Ini abangnya Surya, mau ngomong. Oh, saya Fajar, kakaknya Surya. Putri, ada apa ya bang? Surya udah cerita banyak. Dan saya pengen keputusan kamu menikah hari ini tidak menjadi suatu penyesalan, Put. Lu jangan sembarangan kata lu. Enggak, Be. Maaf, Be. Maaf. Put, tolong Putri pikirin lagi ya. Karena ini keputusan yang satu kali dalam seumur hidup Putri. Dan sejak Surya kenal sama kamu, Surya banyak berubah. Gimana nih? Ayo soalnya mau udah mau nikah nih. Ya, tapi coba dipikirin lagi deh. Ya. Kalau kata aku sih benar kata dia, dipikirin lagi yang matang gitu. Karena ini buat masa depan kamu loh. Pernikahan itu cuma sekali dalam hidup. Kalau salah melangkah, kepleset. Masalah apaan, Be? Bang, tolong dong jangan ganggu kita dong. Lihat dong ini, datang rame-rame bawa seserahan, udah masang ondel-ondel lah segala macem. Saya datang ke sini tuh nggak ada niat buat ganggu kalian. Saya cuma pengen ngejelasin perasaan. Nggak. Ini udah mau nikah nih. nggak ada niat. Putri, apa? Put, ada yang tawuran, Put. Sama siapa tawuran? Oh, geng motor yang kemarin itu sama anak kampung sini. Waduh, kakak bisa dibiarin ya.
Put, tunggu. Nikahin kita gimana? Udah, nanti aja. Tahu lah lebih penting. Yuk, guys, tugas Nara ada nih. Ayo, tawuran segala. Dia tahu dia doyan tawuran. Dia mau nikah, tahu ngapain. Pernah berhenti mencari cinta. Woi! Apa-apaan nih? Tahu orang kagak bilang-bilang. Woi! Sama kita. Ya enggak, yuk. Wah, ayo udah ributin lagi, ayo. Bisik lu ya, anak mana ini? Siapa dia? Tua ngocek. Siapa sih? Ganteng lo. Kedatangan teman-teman gua di kampung lu bukan mau bikin rusuh kok. Terus? Salah paham. Dia cuma nganterin gua buat ketemu sama lu. Gua kesini cuma mau menyatain cinta gua ke lu. Lo gak lihat apa? Gue sama dia mau nikah, tuh. Lihat pakai kebaya, gue udah pakai ginian. Gue lihat. Kenapa lo ngasih cincin? Belum ijab kabul kan? Belum sah. Jadi gue masih bisa dong. Paling gak gini deh. Kita gentle sama-sama laki. Kasih gue kesempatan buat nyatain cinta gue. Masalah diterima apa enggak itu kan hak dia kan. Bener kan? Yang jelas di hidup gua enggak mau ada kata menyesal. Karena menyesal itu adalah hal yang paling bodoh dalam hidup. Sorry. Ini gimana dong? Dong, yuk. Bantuin gua dong. Kita enggak bisa dipaksa, bro. Gue sih terserah aja. Sekarang kayaknya enggak deh. Gengs, kalian masih ingat sama aku kan? Siapa? Orang numpang lewat ya? Siapa ya? Bos gua aja enggak kenal apalagi kita. Tidak. Siapa sih? Sorry. Saya enggak mau ada yang manfaatin nanti saya. Kak, tapi kan aku cinta banget sama Surya, Kak. Saya tahu siapa kamu sebenarnya. Ayo ikut. Surya, tolongin aku, Surya.
capek? Hah? Oh si kewal apa si Surya? Ayo! Surya! Surya! Gini aja, Babe mau bikin pertandingan antara lu Kemal sama Surya. Siapa yang menang, itu dulu. Ayo setuju nih sama Babe, mendingan suruh gelut aja, Be. Iya, ya udah. Mau jagoannya lah. Jangan pakai gelut-gelutan. Mendingan dulu pada sweet. Yeah. Apa sih? Gobe. Sweet aja. Gampang sweet doang. Gak lagi amat sweet. Gak biar amat. Daripada gelut. Gelut mau sweet. Gak takut. Surya! 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 Mau 100 kali kek, mau sekali kek, gak takut gua. Surya! Berarti lu menang, Sur. Salah! Surya! Apa? Sah-sah aja, penghulunya mana penghulu? Allah, iya. Aduh. Pengolah! Gimana semuanya? Tah? Tah?